Dan ternyata dua hard drive yang lainnya juga sama aja, kerusakannya persis sama dengan yang pertama ini teman-teman. Jadi nggak saya video kan. Pokoknya intinya gitu, kalau ada kerusakan hot gun atau hard dryer atau kipas angin yang mati total ya, cek dulu thermal fuse-nya, biasanya putus. Terus kalau beli disesuaikan dengan keterangan yang ada di thermal fuse-nya ya, 175 derajat atau 300 derajat atau berapa gitu ya. Kalau memang nggak ada, misalkan 175 derajat nggak ada, kalau mau naik jangan terlalu tinggi naiknya. Misalkan 180 mungkin masih bisa, tapi kalau udah 200 apa 150 nanti terlalu panas. Saya rasa itu dulu teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit atau banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.